Beredar video memperlihatkan pesulap Limbat mengalami insiden saat melakukan aksi sembur api di Madiun, Jawa Timur. Api yang disemburkan membakar sebagian jenggot Limbat. Video insiden tersebut semula viral di media sosial. Limbat yang tak memakai baju dan hanya mengenakan celana panjang hitam melakukan aksi sembur api di depan penonton. Saat melakukan aksi tersebut, terlihat ada seorang asisten yang memegang obor dan jongkok di depannya. Sayang, saat menyemburkan api, tiba-tiba si jago merah menyambar jenggot sang pesulap. Terlihat Limbat berupaya mematikan api yang membakar jenggotnya. Dalam video tersebut, peristiwa tersebut sangat mengerikan dan terlihat wajahnya diduga juga ada yang kena terbakar. Limbat melakukan aksi itu di alun-alun Reksogati, Caruban, Madiun, Sabtu 2 September malam. Akibatnya, Limbat dilarikan ke rumah sakit. Dia sempat dilarikan ke dua rumah sakit. Betul, tapi saya memang gak lihat, katanya waktu atraksi itu apinya itu mengenai mulut Limbat gitu loh, membakar sebagian jenggotnya, kata Dirut RSUD Caruban DRG Farid Amiruddin, Minggu, 3 September 2023, sore. Gak terbakar habis, masih ada, imbuhnya.